وقال ربكم ودعوني استجب لكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك خلاق عظيم، إنك سميع عليم، إنك غفور رحيم، إنك رب العرش العظيم، إنك بر الجوال الكريم. يا الله، Engkaulah yang mempunyai segala kepujian. Engkaulah yang berhak menerima segala kepujian. Engkaulah yang berhak menerima segala kesyukuran. Engkaulah yang memiliki segala pemerintahan. Di tangan Engkau segala kebajikan, dan kepada Engkaulah kembali segala urusan. Allahumma ya Karim ya Rahim, cucurilah rahmat dan rahimmu ke atas majlis yang kami adakan pada hari ini. Berkatilah ia daripada awal hingga akhirnya ya Allah. Ya fa'alu lima yurid. Kami juga memohon perlindungan darimu daripada segala perkara yang boleh mencacat celakan majlis kami, dan daripada segala perkara yang boleh melalaikan kami daripada berbuat taat kepadamu. Kepadamu jualah kami serahkan segala urusan kami. Allahumma ya Hannan, ya Bani'u samawati wal-ardh, ya Zaljalali wal-ikram. Ya Allah, peliharalah kami sekalian, para pemimpin kami yang berwawasan dan jauh pandangan, agama yang kami pegang, negeri dan negara yang kami sayangi daripada sebarang musibah, huru-hara dan bala bencana. Sesungguhnya Engkau yang berkuasa di atas segala sesuatu. Ya Allah, Engkau jadikanlah pertemuan ini pertemuan yang dirahmati, dan perpisahan kami selepas ini perpisahan yang dilindungi dan diberkati. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, dan salam sejahtera, salam satu Malaysia, salam keluarga Malaysia. Yang berhormat Dato' Seri Abdul Rahman bin Muhammad, Timbalan Menteri Satu Kementerian Pembangunan Luar Bandar, yang juga merangkap Ahli Parlimen IPIS, sahabat saya Encik Khairul Kuan bin Abdul Khalid. Kalau tak kena nama dia betul, panggil apa? Saya panggil Iwan. Banyak sangat nama. Selaku pengerusi Majlis Belia Daerah Lipis, sahabat saya Encik Muhammad Farid bin Muhammad Nur, pengerusi MTSP Majlis Tindakan Sosial Pahang Parlimen Lipis, yang juga merangkap Ketua Pemuda UMNO Negeri Pahang dan juga Ketua Pemuda UMNO Bahagian IPIS yang ada bersama-sama kita pada hari ini. Adinda saya Puan Nolisa binti Fahlimi, selaku Timbalan Pengerusi Majlis Belia Daerah IPIS, yang juga merangkap Ketua Puteri UMNO Bahagian IPIS, baru balik daripada jauh tu. Alhamdulillah dapat bersama kita kepada hari ini. Turut bersama kita Mr. Ho Fong Mi, Ketua Bahagian MCA Lipis, Ketua Jabatan dan juga Wakil-Wakil Jabatan, badan-badan NGO seterusnya. Pada semua para belia wanis yang ada pada hari ini, yang dapat bersama-sama kita dalam satu majlis ataupun satu acara yang saya rasa cukup besar dan bermakna, khususnya kepada golongan belia. Pada hari ini sempena Karnival Hari Belia Negara Peringkat Daerah Lipis yang kita adakan pada hari ini. Alhamdulillah, saya mengucapkan syukur dan terima kasih kepada semua
khususnya pada pemimpin kita Yang Berhormat Dato' Sri, kerana dapat meluangkan masa pada pagi ini dalam kesibukan beliau. 2-3 hari ni kalau ikutkan saya tu follow up macam tak dapat. Tapi alhamdulillah atas perhatian dan juga rasa tanggungjawab beliau, khususnya kepada beliau-beliau di dalam Parlimen IPES, beliau dapat bersama kita pada hari ini untuk bersama-sama menjayakan Karnival Hari Belia Negara peringkat Dato' IPES pada hari ini. Setinggi bahagian dan terima kasih daripada kami, khususnya pihak penganjur dan juga sahabat-sahabat saya daripada Majlis Belia Negara IPES, di atas kesudian hadir Dato' Sri kepada ke majlis pada hari ini. Jadi ini merupakan satu orang kata penghargaanlah bagi kami selaku penganjur Jabat Belia dan Sukan bersama Majlis Belia di atas kesudian Dato' Sri hadir pada hari ini. Dan juga merupakan satu penghargaan kepada belia-belia di Parlimen IPES khususnya. Jadi Dato' Sri nak cakap panjang tak juga, bila dapat mic ni dia jadi lain. Ketua pun ada, nak cakap lama pun ada. Tapi saya ambil masa sekejap lah. Kita bagi ruang kepada Dato' Sri depan ni untuk lebih masa bersama dengan saudari khususnya belia-belia kita pada hari ini. Dan untuk maklumat Dato' Sri, Karnival Hari Belia Negara ini dilaksanakan di seluruh negara mengikut kesesuaian tempat masing-masing lah. Alhamdulillah kita di IPES, kita dapat laksanakan pada hari ini. Walaupun kata lewat tu tak lewat juga, masih dalam edah dia. Terakhirnya kalau ikutkan edahnya sehingga 30 September ni lah Dato' Sri. Alhamdulillah kita di daerah IPES dapat laksanakan pada hari ini mengikut perancangan telah kita bincangkanlah. Alhamdulillah juga hari ini kita dengan pelbagai aktiviti yang telah kita rancang, di antaranya pagi tadi kita dah bersama-sama dengan Coast Guard dalam acara Senang Lobby, dan kita lepas ni kita akan ada acara bola jaring, futsal, mari mencuba, dan kita ada skate competition, kita ada RC kita boleh cuba sama-sama, dan kita ada pameran daripada agensi yang akan bersama kita seharian pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak daripada saya kepada semua agensi yang terlibat bersama-sama menjayakan. Dan kita ada juga sepak takraw yang berlangsung di IP serta pertandingan memanah tradisional di Kampung Salam dalam masa yang sama, ya. Jadi alhamdulillah kita dapat kumpulkan orang kata jumlah penyertaan yang agak ramailah melalui acara-acara yang kita laksanakan pada hari ini. Jadi Dato' Sri, terima kasih sekali lagi daripada saya selaku penganjur bersama Majlis Belia Daerah IPES. Dan sebelum saya mengakhiri ucapan saya menyeru seluruh anak muda, ayo kita bangkit menggerakkan sebarang agenda pembangunan belia dari segenap segi, sama ada modal insan, sama ada kemahiran, sama ada ekonomi dan juga sukan ataupun segala apa yang telah dirancang oleh pihak kerajaan untuk sama-sama membangunkan belia khususnya di Parlimen IPES sendiri, kerana ini masa kita. Jadi ayuh, saya menyeru kepada semua, bangkitlah untuk kita sama-sama menyokong apa yang telah dirancangkan oleh pihak kerajaan dalam kita membangunkan agenda belia di daerah IPES, di Parlimen IPES khususnya. Jadi sekian daripada saya, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam luar Indonesia, salam luar bandar sejahtera. Saudara-saudari Musi Majlis, saudara Lobo, saudara Zera, dan saya kasih Cik Wan Jaimi bin Wan Mustafa, pegawai belia dan sukan Dato' IPES, sahabat saya, saudara Air
Khairul Irwan bin Abdul Khalid, pengerusi majlis belia di Ralipis. Adinda saya, saudara Muhammad Farid bin Muhammad Noor, pengerusi MTSP Malik Ralipis, merangkap ketua Pergerakan Pemuda UMNO Negeri Pahang dan juga merupakan ketua Pergerakan Pemuda UMNO Bagan Lipis. Adinda saya Puan Nurlisa Halimi, Timbalan Pengerusi Belia Majlis Belia Daerah Lipis, merangkap ketua Puteri UMNO Bagan Lipis. Seterusnya barisan staf kepimpinan, sama ada belia, sama ada peringkat daerah, ketua-ketua agensi, jabatan-jabatan, badan-badan NGO. Seterusnya, tak lupa sahabat saya, saudara Mr. Ho Fomi, ketua MCA Bahagian Lipis. Tuan-tuan, puan-puan, para belia yang kita raikan. Pertamanya saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada pagi yang mulia ini kita dapat bersama dalam satu majlis, majlis yang begitu penting bagi belia, iaitu sambutan Hari Belia Negara bagi tahun 2022. Tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya sambutan Hari Belia ini kita raikan kebiasaannya pada setiap tahun. Kita raikan, tetapi beberapa tahun ini kita tidak dapat laksanakan disebabkan oleh berlakunya virus, iaitu wabak COVID-19, di mana kita terpaksa melaksanakan berbagai-bagai perkara seperti PKP. Kita terpaksa berkuarantin, terpaksa perintah kawalan pergerakan, sehinggakan banyak perkara-perkara yang tak dapat kita lakukan, sehinggakan beberapa aktiviti sempena sambutan Hari Belia umpamanya dan lain-lain sambutan, termasuklah Hari Kemerdekaan, termasuklah Hari Malaysia, kita tak dapat raikan ketika itu disebabkan oleh wabak yang melanda seluruh dunia, tak ketinggalan melanda negara kita di Malaysia ini sendiri. Maka pada hari ini, telah hampir lebih kurang setahun lebih, lebih kurang setahun apabila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Ismail Sabri mengambil alih pemerintahan dalam masa jangka lebih kurang setahun dua bulan ini, maka kita telah beralih daripada pandemik COVID-19 kepada endemik. Maka kita dapat meraihkan bersama kembali segala program-program yang kita laksanakan. Sebab itu kalau kita melihat, saya mengambil kesempatan ini merakamkan ucapan tahniah kepada seluruh badan-badan berkanun, sama ada NGO ataupun daripada agensi-agensi kerajaan. Hari ini yang diketuai oleh Wan Jaimi sebagai pegawai belia dan sukan Daerah Lipis telah dapat melaksanakan banyak program belia yang kita laksanakan. Baru-baru ini, tak lebih daripada sebulan yang lalu, kita melaksanakan banyak program-program berbentuk sukan yang boleh kita laksanakan bersama untuk memastikan kejayaan anak-anak muda di dalam Parlimen Lipis ini. Saya juga merakamkan ucapan tahniah kepada saudara Muhammad Farid Muhammad Noor yang telah banyak menganjurkan program-program anak muda, termasuklah Puan Lisa yang melaksanakan banyak program. Baru-baru ini kita melaksanakan program Hari Sukan Peringkat Negeri yang dilaksanakan oleh saudara Farid. Ini semua tidak lain, tidak bukan, adalah untuk mencungkil bakat-bakat baru sama ada dalam apa jua bidang. Sebab itu walaupun saudara-saudari berada jauh
daripada pentas ini, tetapi mendengar ucapan ini, saya mensyaki bahawa kita buatlah sesuatu perkara itu bersungguh-sungguh. Mungkin ada di antara kita yang mempunyai bakat yang tinggi, mempunyai bakat yang boleh digilapkan untuk memastikan bahawa kita juga lebih tidak ketinggalan, mungkin boleh mewakili negara, mungkin boleh mewakili peringkat negara ke peringkat yang lebih tinggi lagi. Sebab itu saya nyatakan bahawa dalam segala acara yang kita laksanakan hari ini, berbagai-bagai acara, termasuklah futsal, termasuklah bola jaring, pingpong, dart dan sebagainya, termasuklah skateboard umpamanya, kita laksanakan pada hari ini tidak lain tidak bukan adalah untuk menjungkil bakat-bakat terpendam yang berada dalam Parlimen Olimpik. Kalau kita melihat hari ini beberapa bakat-bakat kita telah ke peringkat nasional, umpamanya pemain bola sepak seperti Alex, walaupun sekarang ini beliau telah mungkin agak menurun disebabkan faktor usia, tetapi walau bagaimanapun kebanggaan kita kepada mereka-mereka yang telah mewakili negeri, mewakili negara, tetap abadi di dalam sanubari kita di dalam Parlimen Olimpik ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hari ini merupakan hari sukan negara. Kita mestilah bersemangat memastikan agenda penting tidak lain tidak bukan adalah penghargaan dan pengiktirafan kepada belia-belia yang telah menyumbang banyak perkara di dalam pembangunan, sama ada pembangunan belia, pembangunan negara yang anda lakukan kepada kita semua. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, di kesempatan ini marilah kita bersama-sama memberi fokus kepada pembangunan belia yang dilaksanakan oleh kerajaan, yang dilaksanakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Ismail Sabri bin Yaakob, yang sentiasa komited memastikan anak-anak muda ini akan terus maju dalam apa jua bidang, sama ada dalam bidang kesukanan, sama ada dalam bidang apa jua yang mereka laksanakan. Baru-baru ini umpamanya beliau telah berada di Terengganu bersama dengan anak-anak muda yang memohon agar di setiap negeri ada diadakan litar lumba sukan bermotor. Beliau telah luluskan di setiap negeri acara tersebut agar anak muda dapat menjadi tidak lagi merempit seperti yang berlaku hari ini. Maknanya kalau tidak, kita turun gelanggang, kita berlatih secara profesional. Ialah kita tahu sebenarnya anak muda memang banyak perkara-perkara yang di sebaliknya mereka ingin lakukan, tetapi kita kena pentingkan diri kita agar anak-anak muda ini jauhilah daripada gejala-gejala yang tidak diingini. Umpamanya kita tidak mahu pelibatan dadah, umpamanya kita tidak mahu anak-anak muda lipis ramai terlibat dengan dadah. Ini semua membinasakan hidup kita sebenarnya. Jadi kita bersama-sama, kita jaga kita. Maknanya kita melihat anak-anak kita, kita melihat kawan-kawan kita, kita melihat jiran-jiran kita supaya tidak terlibat dengan gejala-gejala yang tidak diingini oleh masyarakat yang akan boleh meminggirkan kita di masa akan datang ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi saya merakamkan ucapan tahniah kepada khusus kepada belia dan ahli pis yang diketuai oleh saudara Wan Jamie, Wan Mustafa yang dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab. Dan saya percaya dengan adanya pegawai belia yang agresif seperti ini, kita akan dapat melaksanakan banyak program-program belia di masa-masa mendatang ini. InsyaAllah kami, saudara Iwan, saudara Farid, Puan Lisa, saya sendiri dan mungkin boleh pelibatan belia-belia Cina muda yang mungkin saudara Ho Pomi boleh laksanakan bersama dengan pegawai belia. Kita tidak tinggalkan segala semua masyarakat untuk menjayakan segala program. Kita boleh sertai bersama. Tetapi
ialah kita tahu masyarakat Cina ini dia berminat kepada badminton, dia minat bola keranjang, dan apabila skateboard, futsal ini pelibatan mereka tidak berapa ada. Jadi kita berharap di masa mendatang anak-anak Cina muda juga boleh terlibat dengan program-program seperti ini yang boleh kita jayakan bersama. Kita boleh memajukan negara kita melalui keluarga Malaysia yang diasaskan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Terima kasih kepada semua pihak dan terima kasih kerana sudi menjemput saya pada pagi yang mulia ini dalam majlis yang cukup berarti. Majlis yang kita raikan bersama. Anak-anak muda adalah pembela untuk masa hadapan. Terima kasih. Dengan kata-kata itu, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan Hari Belia Negara 2022 peringkat darah nipis dengan rasmi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pejabat Kesihatan Daerah Lipis. Klinik Perkegian Daerah Lipis. Ibu Pejabat Polis Daerah Lipis. Seterusnya, agensi yang tidak ada Daerah Lipis. Angkatan Pertahanan Awam Daerah Lipis. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Negeri Pahang. Institut Kemahiran Belia Negara IKPN Pekan. Seterusnya, Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN Cawang Arauk. Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso Cawangan Mentong. Dan Pesantren Gendang Silat Warisan Lipis. Majlis mengucapkan jutaan terima kasih di atas kesudian Yang Berhormat Datuk Seri menyampaikan sijil itu tadi.